Halo guys, balik lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu kita balik lagi ke dunia tebas-tebasan pedang ya. Dimana terakhir kali itu kita menggunakan kekuatan upgrade Titan TV Man. Kali itu saya bakalan mencoba untuk menggunakan kekuatan upgrade Titan Kameramen ya. Kita bakalan coba cari kekuatan baru dan mengalahkan musuh-musuh yang ada, terutama Skibidi di toilet guys. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Woi, jangan ngaku-ngaku kameramen sejati kalau belum masuk ke tantangan yang ada di belakang aku ini. Apa tuh tantangan apa tuh? Kenapa ada Titan upgrade di sana? Ini pasti pengganti upgrade Titan TV Man yang kemarin nih. Wow, emang kamu udah masuk ke sana? Ya udahlah, aku udah masuk ke sana. Ini aku lagi ngumpulin poinnya nih buat dapetin anak buah upgrade Titan Kameramen. Pasti kuat tuh. Apa? Anak buah upgrade Titan Kameramen? Weh, boleh tuh. Emang butuh berapa poin buat dapetin anak buah kayak gitu? Kalau mau dapetin anak buah upgrade Titan Kameramen itu butuh 18.000 poin. Tapi sayangnya sehari itu cuma bisa ngumpulin 6.000 poin. Lah, cuma bisa 6.000 poin. Terus gimana mau dapatnya? Harus nunggu 3 hari dong. Wah, ini jangan-jangan harus pakai Robux lagi. Tapi nggak apa-apa, demi dapat upgrade Titan Kameramen ya. Woi, ngapain ke sana? Mending kita ke dunia 2. Kita kan belum mengalahkan bos besarnya. Iya ya, betul juga kata Wak Darlung. Iya Wak, kemarin tuh terakhir tuh kita level berapa? 90-an gitu ya. Tapi nanti dulu lah Wak, ke dunia 2. Mending kita cobain event dulu, siapa tahu kita dapat barang-barang bagus. Aduh, mending ngumpulin diamond buat ganti pedang. Pedang kita ini kan belum kuat. Ngapain juga ke sana kalau pedangnya nggak kuat? Iya sih, tapi cobain aja dulu Wak. Habis kita cobain event itu baru kita langsung dunia 2. Gimana? Ayolah, pokoknya jangan lama-lama ya. Wah, udah gak sabar mau masuk dunia 3, mau gajah pedang nih. Oke, ya udah. Ayo kita bakalan coba ini dulu guys. Pakai dulu peralatan kita ya. Kita pakai sayap kita. Nah, buat nambah critical sama anak buah kita nih yang priest nih. Nah, oke. Yuk kita coba masuk, tapi sebelum itu kita lihat dulu nih. Di sini tuh ada apa nih? Apa ornamen juga nih? Tuh. Wih, ada senjata Titan Kameramen tuh. Emang keren banget tuh kan? Wah, tapi 155. Aduh, gak kuat. Ya udah, kita incarnya yang ini ya, Titan Kameramen 18.000 coy. Nah, kita sebelum kita beli poinnya, mending kita langsung ini aja cobain eventnya dulu yuk. Ayo masuk sini, masuk. Oke, ini dia apa nih? Wih, ini kayak di film nih. Animasinya lihat tuh. Keren animasinya tuh. Wih. Ayo kita mulai. Mulai. Bagi tiga arah. Mulai, hajar. Wah buset, Titan TV Man sekarat. Wah. Oke, ini dibantuin sama kameramen yang pegang dua ini guys. Penyedot toilet tuh. Itu tuh yang buat toilet mampet. Bos. Mana bos ini nih, biar saya hajar. Ini bosnya nih. Easy. Kecil. Wah, oke. Oke, jangan sampai ada yang masuk. Woi, ini Wak Darlu gak dijagain. Ini. Itu yang ini ada yang lolos masalahnya tuh. Jangan sampai lolos. Oke. Bam. Buset ulti. Wow. Langsung habis, guys. Bener. Keren ya. Oke. Ya udah, kita hajar dulu nih. Nah, ini saya fokus yang di depan sini ya. Mereka yang kiri kanan, guys. Oh my god, guys, semakin ramai dan semakin kuat skibidinya. Aku sekarat. Ya mati Titan Gaming. Aduh, cuma berapa nih dapat 500 poin doang, guys. Tidak, saya pun juga mati nih. Bam. Udah sih ini bosnya nih. Kalah kita, guys. Gimana ini? Ya udah, sepertinya memang harus beli poin ya, walaupun bisa ngumpulin poin percuma, guys. Cuma 6.000 sehari ya. Langsung kita beli nih. Bam. Sisa 2.500 kita simpan aja ya. Nah, siapa tahu bisa beli yang lain gitu.
Oke, kita pakai dulu. Apa nih? Anak buah. Anak buahnya nih, kemampuannya apa nih? Choose one of the three weapon from Titan Arsenal. Oke, oh no space. Oh, ini yang princessnya harus dilepas dulu ya? Ya iyalah, satu-satu pakainya. Kalau nambah dua anak buah berapa jadinya? 800.000. Oh, aduh. Apa-apalah, apa-apa, dua anak buah. Oke, kita pakai guys. Nah, tuh, lihat. Wow. Wey, tua. Wih, keren dong ini. Keren kan? Gila, senjatanya lengkap tuh. Ah, ayo. Kita dunia 2, gas. Ayo, ayo, pindah. Baru kita setelah dunia 2 masuk ke Eternal Guardian ya. Oke. Oke, siap. Eh, yuk, kita masuk sini. Nah, kita lihat yuk. Nih. Apakah lawannya masih Skibidi ya? Kayaknya enggak deh. Enggak lah, udah jadi goblin. Zaman lagi Skibidian. Iya, di sini nih beda lagi guys ya. Kalau Skibidi itu khusus di sana tadi. Oke. Ya ya udah guys, kita langsung hajar aja nih. Pen. Oh, startnya dari wih, lihat tuh. Langsung jadi gede. Ngamuk anak. Ngamuk anak buahnya, guys. Tuh. Buset. Oh, aja di belakang nih. Oh iya. Tuh. Damage-nya sini kita. Damage-nya berapa ya tuh? 700. Wih. Kuat, guys. Tuh. 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 Wah, gokil. Boleh-boleh tuh. Gak apa-apa lah, bantuin lah. Kasian, jangan disbiarin. Oh, bisa nembak-nembak dia, guys. Buset. Ini baru overpower namanya. Ini overpower nih. Ayo, ayo. Nanti ada ultimate lain kali ya. Tuh. Ayo, ada keluarin ultimate lain gitu. Wah, gila. Keren banget nih. Ya udah guys, kita fokus aja, guys, ya. Nah, biarin dia bagian ini, guys. Bagian depan nanti, guys. Guys, di sini mau masuk wave 70 ya. Nih lihat nih, gila Titan kameramen saya nembak-nembak tuh dari jauh dia ya. Oke, ini mantap juga nih kalau bawa dua anak buah, yang satu ngeheal, yang satu bantu ngehit, guys. Tuh. Wih, mantap, guys. Wih, terbang nih, terbang. Wih, itu loh, dia nyemburin api tuh. Wih. Salju. Wah, masa salju begitu? Api. Api biru. Tuh, api kompor. Api biru. Api biru tuh. Iklan itu. Nih. Tuh lihat. Tuh, kita lawan yang ungu. Oh, kalau nggak salah yang terakhir tuh agak warna-warna merah kalau nggak salah ya. Tuh. Merah? Iya, musuhnya tuh. Nah, oh. Kita lihat ya. Mudah-mudahan kita bisa tembus wave 90 guys, terakhir ya. Guys, masuk wave 90. Gila. Ini nih mantap banget titannya ya. Ngebantu banget tuh. Ngamuk dia, guys. Cepat bantuin titannya, bantuin. Woi, ayo. Oh, ini Oan ini, pasukan merah nih udah nih. Udah mau akhir. Tuh. Mana? Ini nih pasukan merah tuh. Wow. Wah, ini hati-hati nih. Bentar lagi keluar bos nih. Oke. Pokoknya kita bakalan coba hajar sampai level 100 tuh ya. 100 nih tuh. Oke, hajar. Oke guys, wave 99 dan wave 100 nih. Oh no, bosnya siap-siap. Wah, mundur, Wak. Darah sekarat tuh. Mundur. Tuh bosnya tuh. Oke, biarin Titan dulu depan lah. Titan, depan Titan. Maju Tan. Ah, Tan Gaming maksudnya. Oke, hajar. Oh, dia nyemprotin apa? Woi, silau. Wow. Semprot. Wah, tuh bosnya tuh. Bosnya? Eh, mana bosnya? Oh, ini bosnya udah ngikutin ya? Mana? Udah. Oh, udah mati. Nice. Wah, hebat Titan saya, guys. Let's go. Yeay.
kepala bosnya. Nice. Oke, kita ini loh misinya nih ya. Oke, Bang Bebek udah selesai. Nah, wih dapat apa nih? Slime balloon. Oke, ornamen. Apa tambahannya, guys? Tambahannya heal the master by 2% every 3 second. Ah, enggak lah. Masih bagus sayap. Oke. Kita upgrade bagian attack lah ya. Attack penting, guys, sekarang, guys. Nah, sekarang kita udah bisa dunia 3 nih, Wak. Ayo kita gaskan. Ayo kita gaskan. Nice. 750.000. Enggak cukup. Saya doang kalau kayak gini mah tuh, udah saya buka. Aduh. Ya udahlah. Kalau kalian belum, kita kumpulin aja lah ya. Nah, abis ini kita bakalan coba ke itu, guys. Coba ke apa sih tadi? Eternal Gate ya. Oke, ayo ke sana. Let's go. A few moments later. Oke, guys. Nah, ini saya berubah wujud menjadi upgrade Titan Kameramen juga ya. Nah, tapi agak beda nih, guys. Double Titan. Double Titan lah. Iya. Mana lihat? Ini loh, tuh. Wih, kembar. Nah, kembar sih, agak beda tuh. Nggak apa-apa lah, ayo sini kita ke Guardian Hall. Ayo. Nah, sini kita di sini kita bisa nih guys, cek-cek shop gitu ya. Tadi sih sudah saya masukin. Di sini ada pedang kuat, guys, tapi syaratnya harus wave 50. Tuh. Weh, 18.000 kristal. Waduh. Iya, nih agak menyulitkan ini ya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini juga, weh, 150.000 apa nih? Apa 150.000? Ornamen. Oh. Oke, okay. Ya udah. Kita bakalan coba berdiri di sini ya. Sini ayo. Oke, ini dia. Nah, kita disuruh milih, kita pilih yang ini dulu nih. Karena di situ harus wave 100 to unlock ya. Ini berdiri di sini. Ya, ini. Nah, ini enggak salah kalau saya nih udah pernah nih. Di sini kita harus menghindari lava, guys. Tuh. Ada lava-lava nanti nih. Berdiri di tadi kayak gini nih, aman nih berdirinya nih. Jangan dibolong-bolong berarti. Ya, tuh ada lavanya tuh kan, tuh. Wow, oh. Ini Titan nih, gila Titan saya tuh, ngamuk. Ayo. Keren sih. Hajar. Ini semua musuh nyampur, guys ya. Tuh, dari dunia manapun ini. Kita hajar, kita lihat nih. Kita bisa wave berapa tadi terakhir saya wave 20 berapa ya? 25 gitu ya. Udah. 25. Api. Iya nih, ini udah kuat banget ini musuhnya nih kalau wave 25 tuh. Nah, tuh. Kita berdirinya di tempat aman aja, guys ya. Nanti juga berubah map setelah kita lawan bos kalau nggak salah. Oke, guys, nah ini nih, bos nih. Tuh. Lawan. Itu kehalangan Titan bosnya. Mati ya? Ya ilah. Udah beres. Nah, ini kita pindah map lagi, guys. Kita usahakan sampai ini. Wave 50, Wak. Harus nih. Nah. Ya. Ini harus ngindarin yang merah-merah tuh. Tuh, ada tembakan dari pintu-pintu itu. Nah, itu harus diperhatiin tuh. Tuh. Hati-hati, guys. Jangan sampai kena itu apinya gitu ya. Nah, tuh. Hajar, apakah kuat? Kayaknya nggak kuat deh. 25 lagi. Kayaknya udah mau sekarang nih. Iya nih. Antarin saya ke wave 30 lah biar buka senjata baru tuh. Wave 30 please minimalnya. Awas itu merah. Mati lah aku. Ah, mati? Nah, elah bilangin merah, Wak, awas. Ya, mati juga, Wak Darlo. Tinggal saya sendiri, guys. Wah, Titan bantu saya, Titan. Mati saya dikeroyok, weh. Enggak, masih kuat saya. Ya, 30 wave please. Wah, enggak bisa ini. Ini enggak bisa nih. Ayo. Wah, musuhnya dari mana-mana, guys. Ya, mati saya. 26. Nah, klaimnya tuh kita harus punya ini ya. Kunci, guys, tuh. Kuncinya tuh bisa diklaim, ada yang gratis, ada yang beli juga nih. Set. Nah, kita dapat 8 aura. Ayo please dapat mitik. Dah, dapat rare sama common doang. Cik, legend dong. Legend udah sih, ini saya dapat legend. Nah, jadi tinggal upgrade auranya nih. Tuh. Kita upgrade, level up. Kita pakai semua yang enggak kepake nih ya, tuh. Set. Let's go. Set, naik. Tuh, naik 3 level. Weh, ini darah saya makin kuat 7000 tuh ya.
Ya udah guys, sepertinya kita harus naikin level dulu supaya kita bisa ngelawan ini guys, wave yang lebih jauh ya. Let's go. A few moments later. Oke guys, BTW kita bakalan coba selesaikan dunia 3 apakah mampu ya. Ini saya sudah naik level lagi dan ini kita, wih ada pedang baru nih. Wih, hah? Beli kalian? Ya ampun. Wah, 1300 damage-nya guys. Keren kan tuh. Wah, gacha nih 12M, yang benar aja 12M. Apain gacha? Ini 1M nih. Coba sekali. Bam. Dapat apa nih? Epic. Berapa tuh? Berapa damage-nya? 300 doang. Satu M pula lagi, ya elah. Entahlah, belinya aja lah. Bapak, kita beli guys ya, supaya memperkuat ini kita penyerangan. Nah, ini lumayan nih damage-nya gitu kan. Set, kita ganti Eternity. Oke, kita pakai equip. Nice, ini. Wow, tapi belakangnya nggak cocok ya jadinya ya. Nah, gak apa-apa lah, cocok nggak cocok lah, yang penting kuat ya. Ayo, yuk, masuk. Nah, gas. Eh, kita lihat, oh musuh goblin. Wah, eh Titan kameramen, hajar. Hajar Titan. Harusnya sih kuat lah, pedang kita ini udah tiga-tiganya begini guys tuh. Wah, masa gak kuat? Harusnya kuat sih, nah ya. Kita hajar, kita bantai-bantai guys. Tuh, gak usah takut, Titan saya ini paling depan nih. Oh, mulai wave-nya dari 101 tadi ya. Iya. Nah, sampai 150. Wah, bisa gak nih? Gak tahu. Prediksi saya sih 120 udah kuat banget tuh. Ini loh. Bisa, tapi keluar. Keluar apaan? Keluar arena. Keluar arena. Oke, kita lihat ya. Mudah-mudahan lah bisa lebih gitu, yes. Kita lihat nih, kita bantai-bantai Titan saya masih mengamuk nih. Tuh ya. Tapi damage-nya kayak ini ya, kayak kurang gitu damage-nya. Berapa tuh? 700 ya? Tapi lumayan lah, bantu-bantu mukul gitu guys. Oke, bantai Titan. Mem, ya udah guys, kita lihat nih sampai berapa wave kita kuat nih. Guys, wave 136 apakah kuat ini? Hah? Aku mati udah ini. Oh, mati? Ya elah. Wah, Darung juga sekarat. Wah, tinggal wah, enggak bisa nih. Hajar. Wah, enggak tahu nih, enggak bisa nih 140 nih kayaknya nih. Selamat tinggal. Wah, Darung aman. Oh, masih aman. Wah, ini satu wave lagi udah, Wak, beres kita nih. Iya nih, 138 nih. Ah, udah ini. Beres, tamat riwayat. Tamatlah sudah. Iya, mati saya. Aduh, mati guys. Guys, kayaknya memang belum kuat banget ya. Karena juga darahnya guys ya. Masalah ini ya, skill point-nya gitu ya. Oke, jadi sepertinya petualangan kita sampai sini aja ya. Yang penting kita sudah menemukan kembaran kita nih, upgrade Titan Kameramen ya. Hahaha. Jadi kayak gitu aja. Untuk video kali ini, kalau kalian suka dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga di subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.